Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah pagi ini kita mulai, saya akan membacakan Warta Jemaat GKJ Maguwoharjo, Minggu 1 November 2020. Perjamuan Kudus, pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan hari Minggu 8 November 2020. Dimohon kepada seluruh warga dewasa GKJ Maguwoharjo untuk dapat mempersiapkan diri dalam pendadaran. Pendadaran Perjamuan Kudus dilaksanakan bersama Renungan Pagi pada hari Sabtu 7 November. Bagi warga yang menghendaki anggur, diminta untuk mendaftar ke Majelis Wilayah sampai dengan tanggal 3 November. Gereja hanya menyediakan anggur sesuai dengan warga yang mendaftar. Pengambilan anggur dari hari Rabu tanggal 4 November sampai Sabtu tanggal 7 November. Bagi warga yang dulu pernah mengambil anggur, dimohon untuk mengembalikan botol anggur ke gereja. Mohon perhatian warga GKJ Maguwoharjo. Penetapan calon majelis, setelah diwartakan berturut-turut selama 3 minggu dan majelis tidak menerima surat keberatan atas calon majelis, maka berdasarkan keputusan rapat majelis tanggal 23 Oktober 2020, calon majelis akan ditetapkan menjadi majelis dan akan diteguhkan dalam ibadah pengukuhan majelis tanggal 1 Januari 2021. Proses pembekalan majelis akan dimulai pada awal bulan November 2020. Mohon perhatian dan dukungan warga GKJ Maguwoharjo. Baptis Dewasa, pelayanan Sakramen Baptis Dewasa atas diri Ibu Poniem akan dilayankan pada ibadah Minggu tanggal 8 November pukul 8 WIB. Mohon perhatian dan dukungan doa warga GKJ Maguwoharjo. Sapa warga, mengajak warga GKJ Maguwoharjo untuk bergabung dalam acara Sapa Warga. Sapa Warga adalah sebuah acara gabungan seluruh wilayah gereja dan komisi melalui Zoom video call yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 10 November pukul 19 sampai 20.30 WIB. Narasumber Pendeta Risang Anggoro dari GKJ Condong Catur. Tema, membangun kekuatan dalam new normal. Mohon perhatian dan dukungan warga GKJ Maguwoharjo. Yang terakhir, rapat rutin majelis. Majelis GKJ Maguwoharjo akan mengadakan rapat rutin majelis pada hari Jumat 13 November pukul 18 bertempat di gedung gereja. Apabila ada warga yang berkepentingan dengan sidang tersebut dapat menghubungi majelis wilayah atau berkirim surat ke kantor gereja. Sebelum kita mulai ibadah pagi ini, mari Bapak Ibu Saudara kita hening sejenak, kita berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan dari Kidung Pujian 140 bait pertama, Tuhan hadirlah di sini. Jemaat yang terkasih, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah
yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan dialah Allah yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra Tunggalnya Kristus Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara jemaat yang terkasih, marilah dengan penuh sukacita kita muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 405 ayat 1 dan 2, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Ada tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, marilah kita mawas diri dari kungkungan malam gelap. Kungkungan malam gelap.
Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Kristus, Sang Surya hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, jika seringkali kami diam melihat ketidakadilan. Jika seringkali kami diam melihat kekerasan. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami segera puas saat kami sudah mendengar khotbah tentang kasih atau saat kami sudah berdiskusi tentang kasih tanpa mampu mewujudnyatakannya dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami dan mampukanlah kami Tuhan untuk benar-benar menyelaraskan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Dalam Kristus, kami memohon ampun. Amin. Saudara jemaat yang terkasih, bagi setiap kita yang benar-benar mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah yang saat ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Berita pengampunan yang dianugerahkan kepada kita diambil dari Filipi 2 ayat 8 sampai 11 yang demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara jemaat yang terkasih, dan petunjuk hidup baru bagi kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7 yang demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diberikan Allah kepada kita. Sebagai respon dari berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan kesanggupan kita melalui pujian "Sekalipun Diriku Dapat Berkata-Kata". Berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang merinci. Musik.
duduk kembali. Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa mempunyai kasih, agar diri kami sungguh berguna bagi sesama kami dan juga sesama ciptaan kami. Tuhan, saat ini kami ingin menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami bersyafaat Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, ada berbagai gejolak politis di sana-sini. Ada berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat berkaitan dengan berbagai isu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati negeri ini agar sungguh Tuhan kami sebagai bangsa menjadi bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi. Bangsa yang dewasa mampu menguasai diri saat kami ingin menggugat sesuatu. Kami juga percaya Tuhan bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada-Mu. Demikian juga para pemimpin kami saat ini, kami juga percaya bahwa mereka berasal daripada-Mu. Tapi saat ini kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau buka hati mereka, buka pikiran mereka, mampukan mereka untuk mengambil kebijaksanaan yang terbaik, bukan hanya bagi kepentingan rakyatnya, tapi juga terutama kepentingan lingkungan hidup. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi Indonesia dan Indonesia aman di tangan-Mu. Saat ini kami juga bersyukur Tuhan, sudah beberapa waktu lamanya, sudah berbulan-bulan kami tidak bisa beribadah, kami tidak bisa lagi merasakan persekutuan seperti sebelum pandemi ini melanda. Tapi kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan GKJ Maguwo Harjo. Kami bersyukur meskipun kami, kebanyakan di antara kami harus beribadah dari rumah secara daring. Tapi kami bersyukur Tuhan kami masih bisa merasakan ibadah. Kami masih bisa merasakan persekutuan ini. Karena itu Tuhan kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta Heru Sumbodo berserta dengan keluarga. Kiranya Kau berkati dia untuk melayani Engkau meskipun saat ini adalah masa-masa yang tidak mudah. Tapi kiranya Kau senantiasa berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan dan kesehatan. Demikian juga kami berdoa bagi segenap anggota Majelis Jemaat GKJ Maguwo Harjo, kiranya Kau memberkati mereka semua. Berkati juga setiap orang, setiap orang yang bersedia untuk mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah daring ini. Kami bersyukur terutama untuk tim IT GKJ Maguwo Harjo yang sudah berjeri lelah untuk mewujudkan ibadah ini. Berkati juga para organis, pandu puji jemaat, para penyambut jemaat, para tenaga administrasi, dan juga setiap orang yang terlibat yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berkati mereka semua yang sudah menyelenggarakan ibadah daring ini. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati gereja ini. Demikian pula kami berdoa terutama untuk gerakan GKJ Maguwo Harjo Peduli. Saat gereja ini juga mengalami masa-masa krisis, tapi Engkau memampukan kami sebagai gereja untuk juga terus menunjukkan rasa peduli kami kepada sesama kami. Sungguh Tuhan, kiranya Engkau pakai persekutuan ini lebih dan lebih lagi agar persekutuan kami di GKJ Maguwo ini semakin diberkati dan memberkati. Demikian juga Tuhan, kami serahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami di masa-masa sulit ini. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan. Engkau juga yang akan memberikan kecukupan bagi setiap kebutuhan. Kami secara khusus menyerahkan anak cucu kami yang harus belajar secara daring. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang harus menyisihkan waktunya, meluangkan waktunya untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Tuhan, kiranya Engkau yang menjadikan keluarga kami sebagai keluarga yang benar-benar menjadi gereja dan sekolah pertama bagi anak-anak kami. Mampukan kami sungguh Tuhan untuk merawat keluarga bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Sungguh Tuhan, kami percaya tidak ada hal
yang bukan merupakan kehendak-Mu. Demikian juga pandemi ini, kami percaya ini juga adalah bagian dari kehendak-Mu untuk menguatkan iman kami kepada-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami, pengharapan kami kepada-Mu tidak akan pernah sia-sia. Kami serahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini, kita baca secara bersama-sama dari Filipi 4, ayat yang keempat sampai dengan ketujuh, yang demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Persembahan diiringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 365 bait pertama dan kedua. Tuhan ambil hidupku. Dengan bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, pada saat ini kami kembali menghadap di hadirat-Mu ya Tuhan, seraya mengucap syukur atas segala berkat, segala pemeliharaan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan bahwa pada kesempatan ini Tuhan juga memberikan waktu kepada kami untuk mempersembahkan sebagian rezeki yang sudah kami terima daripada-Mu. Mari Tuhan, terimalah persembahan kami dan berkatilah agar persembahan ini bisa bermanfaat bagi kerajaan. Pekerjaan di dalam kerajaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami juga akan menerima firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Berkati Ibu Pendeta Rena Sisaria yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian juga Tuhan, siapkan hati kami untuk bisa mendengar,
menerima, terlebih Tuhan berkati kami, Tuhan tuntun kami untuk melaksanakan setiap firman yang tertabur di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa kami yang tiada sempurna, kami naikkan dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara jemaat yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara jemaat yang terkasih, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Saudara jemaat yang terkasih, gajah diblangkoni. Napa terusane? Iso khotbah, iso kojah atau iso khotbah ora iso ngelakoni. Parian berbahasa Jawa ini, Bapak Ibu Saudara, menurut saya adalah peringatan atau bisa dikatakan juga sindiran bagi para pengkhotbah, apalagi kalau yang dipakai adalah iso khotbah, bukan cuman iso kojah, tapi iso khotbah raiso ngelakoni. Ini adalah sebuah sindiran, peringatan bagi para pengkhotbah, termasuk juga saya yang sekarang diberikan kesempatan untuk melayankan khotbah hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, parian ini mengingatkan saya kepada beberapa belas tahun yang lalu saat saya masih menjadi mahasiswi teologi tingkat 3. Saat itu dosen homiletika
di Fakultas Teologi UKDW pernah menyampaikan hal yang kurang lebih begini. Hei kalian, mahasiswa teologi, kalian bisa belajar untuk menyusun dan menyampaikan khotbah itu dalam waktu 2 semester. Satu semester itu mata kuliahnya namanya homiletika 1, itu biasanya adalah teori-teori berkaitan dengan homili atau berkaitan dengan khotbah. Lalu semester berikutnya kami menempuh mata kuliah homiletika 2. Di sanalah waktu kami harus praktek. Entah itu praktek di kelas ataupun praktek di gereja-gereja. Nah, menurut Pak dosen waktu itu dia bilang, kalian itu bisa menyusun, belajar menyusun dan menyampaikan khotbah itu hanya dalam waktu 2 semester, 1 tahun. Tapi kalian harus belajar untuk melakukan apa yang dikhotbahkan selama hidup kalian. Nah, sejak itulah saya menghidupi bahwa khotbah itu bukan hanya disampaikan noh rungokno, noh mangkani, tapi juga pertama-tama kepada pelayan dulu, kepada pengkhotbahnya dulu. Sebelum ngomongin orang lain, ngomongin awakku dewe dulu, ngomongin diri saya sendiri terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kurang lebih gajah di blangkoni iso khotbah ra iso nglakoni itu sebenarnya juga adalah sindiran yang juga sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Bacaan kita hari ini mengandung sindiran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para elit Yahudi saat itu. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, sindiran ini ditujukan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus justru di tengah-tengah pengajarannya. Waktu dia mengajar para muridnya dan juga orang banyak, tiba-tiba Yesus merasa perlu untuk menyindir, untuk menyenggol para elit Yahudi saat itu. Disebut dengan sangat jelas siapa mereka, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu dan Saudara Jemaat yang terkasih, ahli Taurat dan orang-orang Farisi saat itu adalah golongan eksklusif yang berkembang pesat di abad pertama saat itu. Jadi kemungkinan besar menurut penelitian, orang-orang Farisi ini, golongan Farisi ini sudah mulai muncul di abad kedua sebelum Masehi. Nah, di abad pertama saat perjanjian baru ditulis, saat pelayanan Yesus terjadi, golongan Farisi ini mencapai zaman keemasannya. Saat mereka menjadi golongan yang sangat eksklusif. Golongan Farisi ini dikenal sebagai orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu lebih kudus, lebih suci daripada orang-orang Yahudi yang lain. Kenapa begitu? Karena mereka merasa merekalah yang punya kemampuan untuk membaca, menafsirkan, dan menegakkan hukum Allah. Menurut golongan ini, Tuhan hanya akan memberkati orang-orang yang menjaga hukumnya. Dan sebaliknya, Allah akan menghukum orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang Farisi ini menciptakan ratusan hukum yang mengelilingi atau yang memagari hukum Taurat atau Dasatitah itu. Jadi ada ratusan hukum yang mereka produksi, ada ratusan aturan yang mereka produksi, tujuannya apa? Tujuannya untuk memagari Dasatitah. Agar jangan sampai orang itu melanggar Dasatitah, karena itu ada aturan-aturan yang kecil, tarik-tarik, banyak sekali di seputar Dasatitah itu. Nah, ahli Taurat itu juga lebih eksklusif lagi, Bapak Ibu. Setiap golongan dalam golongan Yudaisme waktu itu punya ahli Tauratnya masing-masing. Jadi Saduki, orang-orang Saduki itu juga sangat sering disebut di Perjanjian Baru, itu mereka punya ahli Tauratnya. Begitu juga dengan orang-orang Farisi, mereka juga punya ahli Tauratnya. Ahli Taurat ini jelas adalah teolog-teolog luar biasa. Kalau saya Bapak Ibu, saya bisa jadi pendeta itu, kalau dihitung saya lulus SMA, saya langsung masuk kuliah teologi 4 tahun, kebetulan saya studi lanjut 1 tahun, 5 tahun, ditambah
masa vikariat saya di GKJW 2 tahun. Dalam jangka waktu 7 tahun, saya menempuh pendidikan teologi dan juga masa vikariat, dan saya ditabiskan menjadi pendeta di umur 25, di umur 25. Sekarang tahun ini saya 10 tahun sudah jadi pendeta, atau masih 10 tahun jadi pendeta. Nah, itu kalau pendeta sekarang, Bapak Ibu. 7 tahun pendidikannya, dan di umur 25 itu sudah bisa ditahbiskan. Atau mungkin bisa lebih muda lagi. Tapi tidak demikian dengan ahli Taurat. Orang yang bisa ditahbiskan atau disebut sebagai ahli Taurat adalah mereka yang sudah belajar Taurat sejak anak-anak. Setiap tingkatan itu ada ujiannya. Yang lulus ujian boleh naik, yang lulus ujian boleh naik, yang enggak keluar. Jadi nelayan, jadi tukang kayu, jadi pedagang, dan seterusnya. Tapi mereka yang lulus terus dalam ujian-ujian Taurat inilah mereka yang jadi ahli Taurat. Dan mereka tidak bisa ditahbis sebelum pertengahan usia 40-an, Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa dibayangkan para ahli Taurat ini adalah mereka yang sangat mumpuni kognisinya. Bisa dikatakan bahwa para ahli Taurat ini adalah orang-orang yang sudah ngelontoi hukum Taurat. Sudah hafal di luar kepala hukum Taurat. Sudah biasa berdiskusi tentang hukum Taurat. Nah, yang menarik adalah justru orang-orang elitis inilah yang dikritik, yang disindir, dan bahkan dikecam oleh Tuhan Yesus. Nah, saya mengajak kita untuk melihat satu persatu bagaimana logika yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, di ayat yang kedua itu, Bapak Ibu Saudara. Setelah Tuhan Yesus menyebutkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, lalu Yesus menyebutkan mereka telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa itu, kalau kita lihat ke akar tradisi perjanjian lama, nampaknya itu merujuk kepada kursi yang dipakai Musa saat ia mengajar. Jadi setiap orang yang duduk di kursi itu, dialah yang menjalankan fungsi mengajar. Dialah yang menjalankan fungsi sebagai guru. Dan ditambah lagi, kalau kita melihat ke tradisi yang ada di Tawarikh, kursi Musa ini bukan hanya bicara tentang fungsi guru atau fungsi pendidikan saja, tapi juga berkaitan dengan fungsi penghakiman. Jadi kursi Musa, siapa yang duduk di kursi ini, itu juga dia berlaku sebagai hakim yang menentukan siapa yang benar atau siapa yang salah. Nah, dalam hal ini Yesus mengakui bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini menduduki kursi Musa. Tapi kemudian Tuhan Yesus melanjutkan sindirannya. Yesus mengatakan di ayat yang ketiga. Sebab itu, karena mereka sudah belajar hukum Taurat sejak kecil, karena mereka sudah ngelontoi tentang hukum Allah sejak kecil, lalu Yesus berkata, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Lakukan, turuti, apanya? Yang diajarkan, yang dikatakan. Tapi belum selesai, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Ini yang menarik. Jadi Yesus mengatakan, turutilah, lakukanlah apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka katakan, tapi jangan ikutin perbuatan mereka. Nah, inilah sebenarnya sumber dari sindiran atau kecaman yang disampaikan oleh Yesus kepada para elit ini. Betul mereka pandai secara kognisi. Betul mereka adalah orang-orang yang sudah berjuang luar biasa untuk belajar tentang hukum Allah. Betul mereka sudah menduduki kursi Musa. Karena itu turutilah apa yang dikatakan saja. Jangan apa yang dilakukan. Kenapa begitu? Karena bagi para kaum elit ini, justru karena mereka sudah hafal tentang aturan-aturan hukum Allah. Justru karena mereka merasa mereka sudah ngelontok tentang dasa titah. Karena itu mereka merasa bahwa hukum itu
adalah untuk dibebankan kepada sesama. Nyoh rungokno. Mangkanya itu taatlah. Tapi masalahnya cuman ke sana, ke orang lain. Memberikan beban kepada orang lain. Memberikan aturan kepada sesamanya. Merasa bahwa dirinya lebih benar. Merasa bahwa dirinya lebih berhak untuk menegakkan aturan keagamaan. Aturan Tuhan. Karena itu mereka memberikan beban kepada sesamanya. Tapi sama sekali tidak mau menyentuh beban itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, sejatinya hukum Allah adalah untuk menumbuhkan kesadaran. Hukum itu diberikan Allah untuk menumbuhkan kesadaran umatnya. Agar umatnya taat. Bukan untuk memberikan beban seperti yang dilakukan oleh para elitis Yahudi tadi. Lalu dilanjutkan oleh Yesus di ayat 5 sampai 7. Kenapa? Menurut Tuhan Yesus perlu mengingatkan para murid, orang banyak dan juga kita sekarang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Di ayat 5 sampai 7, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini mereka suka bersembunyi di balik simbol-simbol keagamaan. Di balik simbol-simbol religius. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ini loh aku saleh. Ini loh saya kudus. Ini loh saya suci. Dan dengan simbol-simbol itulah mereka mencari penghormatan untuk dirinya sendiri. Mereka suka duduk di tempat yang paling terhormat. Mereka suka dipanggil rabi. Mereka suka dipanggil bapa. Kenapa? Sekali lagi, mereka suka mendapatkan kehormatan untuk dirinya sendiri. Inilah masalah utamanya. Saat perkataan dan pengajaran itu ternyata tidak sesuai dengan perbuatan. Itulah sebenarnya yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, saat perkataan dan perbuatan tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, apalah artinya agama yang digembar-gemborkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat ini. Saat mereka memberikan beban kepada sesamanya. Saat mereka merasa bahwa dirinya lebih benar dari yang lain sehingga berhak menegakkan aturan, sehingga berhak menghukum sesamanya. Agama macam apa yang dikabarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat ini? Agama hanya akan jadi beban. Agama mereka pakai untuk mencari kehormatan diri. Apa gunanya agama kalau hanya menjadikan beban? Apa artinya agama kalau agama hanya dipakai untuk mencari kehormatan pribadi? Apa gunanya agama? Saudara jemaat yang terkasih, hari ini 31 Oktober, hari di mana ibadah ini direkam. Persis 31 Oktober, lebih dari 500 tahun yang lalu, gereja menyadari bahwa dirinya sudah mulai memberikan beban kepada sesamanya. Gereja mulai menyadari bahwa dirinya kemudian hanya menjadi agama yang cari kehormatan bagi para elitisnya. Karena itu, seorang yang sangat terkenal, Martin Luther, yang kita sebut sebagai Bapak Reformator, dia menempelkan 95 dalilnya yang legendaris itu. Ia menggugat agama, karena agama hanya memberikan beban. Dia menggugat agama karena menurutnya agama tidak boleh memonopoli keselamatan. Nah, sejak itulah reformasi bergulir. Reformasi agama,
reformasi gereja bergulir sampai sekarang. Dan kita pun, persekutuan kita sekarang juga mewarisi tradisi reformasi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hendaknya reformasi itu tentu bukan hanya dilakukan oleh Martin Luther. Apa yang disampaikan Yesus dalam Matius 23 yang kita baca itu juga adalah reformasi. Yesus sudah melakukan reformasi. Martin Luther dan para reformator lainnya 500 tahun yang lalu juga sudah melakukan reformasi. Dan karena itu seyogyanya reformasi juga menjadi dasar spiritualitas kita sekarang. Jangan kemudian kita ini menjadi pengikut Kristus yang kaku. Jangan menjadi pengikut Kristus yang justru mengutamakan religion daripada relation. Saya ulangi lagi. Mari kita belajar jadi pengikut Kristus yang tidak hanya mengutamakan religion ketimbang relation. Religion, jangan mengutamakan agama di atas relasi. Kenapa? Karena Kristus tidak pernah datang untuk membawa religion. Kristus tidak pernah datang untuk membawa agama. Tidak ada satu kalimat pun yang pernah direkam oleh penginjil, empat injil ini yang pernah Yesus pernah mengatakan, jadilah orang Kristen, gak pernah. Karena apa? Karena memang Yesus tidak membawa religion. Yesus tidak membawa agama. Tapi karyanya adalah berkaitan dengan relation. Karya penyelamatan Yesus adalah untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah. Karya penyelamatan Yesus adalah untuk memulihkan relasi manusia dengan sesamanya. Dan karya penyelamatan Yesus adalah untuk memulihkan relasi manusia dengan sesama ciptaannya. Jadi sejak dari mulanya, sekali lagi, Kristus tidak membawa religion, tapi dia membawa pemulihan relation. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saat relasi kita, baik dengan Allah, dengan sesama, atau dengan sesama ciptaan kita, mulai tidak harmonis, mulai rusak. Saat kita menindas sesama kita, saat kita tidak adil dengan sesama ciptaan kita, mari kita mereformasi diri kita, mari kita mereformasi kehidupan kita. Agar apa? Agar menurut ayat 11 dan 12 tadi, Tuhan Yesus berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam kerangka memulihkan relasi kita dengan sesama dan sesama ciptaan, mari belajar untuk terus mereformasi diri dengan cara merendahkan diri. Sudah bukan waktunya lagi untuk mencari kehormatan diri. Sudah bukan waktunya lagi untuk mencari pengakuan diri. Minta dihargai, minta dimengerti. Sudah bukan waktunya lagi. Karena waktunya bagi kita sebagai pengikut Kristus adalah meletakkan Kristus sebagai pusat hidup kita. Menjadikan Kristus sebagai teladan hidup kita. Kristus sendiri tidak pernah minta dihormati. Kristus sendiri, sekali lagi, tidak pernah minta dibela. Tapi justru, dia memberikan teladan bagi kita. Dia sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Karena itu, saat ini, bagi setiap kita,
pengikut Kristus. Di tengah berbagai isu, di tengah berbagai tantangan, intoleransi, mari belajar terus meneladan Kristus. Jangan lagi minta dihormati, jangan hanya minta dihargai, tapi mari belajar untuk merendahkan diri. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat menghayati reformasi diri dengan mengembangkan spiritualitas rendah hati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Terima kasih untuk karya penyelamatan-Mu, Tuhan. Karena Engkau, relasi kami dengan Allah kembali pulih. Karena Engkau, relasi kami dengan sesama manusia dan sesama ciptaan juga dipulihkan. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa meneladani-Mu, merendahkan diri, tidak pernah minta dihormati, tidak pernah minta dipuji, tidak pernah minta dimengerti atau dibela. Tapi Engkau merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan melakukan karya penyelamatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita merespon pemberitaan firman yang sudah kita dengar tadi. Kita bangkit berdiri, mari kita pujikan, bukan karena upahmu.
dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan terus mengingat untuk belajar menghayati reformasi diri dengan mengembangkan spiritualitas rendah hati. Dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara diperkenankan untuk doa secara pribadi. Amin. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rena Cesaria Yudita yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada organis dan song leader yang sudah memandu pujian. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim multimedia, petugas penerima tamu, dan Bapak, Ibu, Saudara yang sudah melayani pada ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Dengan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dan kita akan pujikan dari NKB 213 bait pertama dan kedua, kita sudah ditebus oleh-Nya. Thank you.
hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya